Oke guys, kali ini kita membantu masyarakat ambil kayu pakai mobil karena papannya terlalu banyak, jadi kita bantu pakai mobil baru kita angkut ini bersama Kakak Remi. Ini kayu siapa punya? Oh, Papa Remi. Oh, baru mau bikin rumah lagi kah di sana? Ah, eh, kau nyampe sini lagi Jalu? Kau lari tadi? Pindah rumah? Ini apa? Oh, tadi pagi bilang dan pos toh? Pasnya kali 20 ya. Ah, panas. Boleh. Oh ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Oh ya. Bikin motor. Mok, Jalu, Remi. Pilih son, Mok. Hei. Yo. Jalu, jangan ganggu dulu. Bapak mau kerja ini. Oh, kandang. Baru yang rumah dapur yang di atas itu, Mama? Dapur lagi. Oh, dapur lagi. Baru yang di sini? Kenapa dibongkar, Mama? Nah. Oh. Kemarin itu katanya itu. Iya. Hari-hari sih rara. Nah, kalau nggak kemarin itu mau meninggal. Oh. Hari-hari itu mau meninggal. Itu ini kalau nggak Remi. Ini bapaknya Mama Remi? Ini bapaknya Mama Remi. Oh. Iya. Iya. Gampang nanti Mama. Nanti kepas aja. Ya, bangun lagi. Besok pagi tuh ini kepas. Iya. Jadi gini guys, jadi ini pertama rumahnya bapaknya Mama Remi dibongkar karena bapaknya Mama Remi itu udah meninggal semua, rumahnya tidak terpakai, baru dibongkar. Setelah itu pindah ke depan pos itu, rumahnya mau buat rumah lagi di depan pos, mau bikin rumah dapur lagi katanya. Jadi hari ini diangkut, besok pagi dibuat lagi. Nano. Ah, Jalu, kau puing ke situ, kasih bersih dulu. Alah, Remi sama Jalu ini. Kau main apa Remi? Mobil. Baru? Ah, nabrak terus nih bagaimana? Jalu, kasih bersihin dulu, pakai baju. Nah, pakai baju, bersihkan dulu. Ah, ah. Jalu, masih ada itu, dikit lagi. Ah, lek. Ini pilih son Jalu sama Remi guys. Tiga serangkai yang semoga besok kalau sudah besar bisa membuat tinggi nambut maju. Ini para penerus-penerus bangsa ini. Ya gak pilih son? Kau tadi mandi kan tidak? Jadi mandi? Tidak. Remi. Ah, tidak. Alah. Ah, ini mutar-mutar nih bagaimana ini? Alah. Alah.
Tidak apa-apa, main sudah. Jalur sama Remy sama Billy suat main game. Game terputar. Dah itu apa? Game. Itu game namanya. Game toh? Game penyakit. Iya kok penyakit jalur kok kasih tutup lagi. Saya gemes. Saya gemes sekali sama jalur. Alah. Ya ngobrol pakai bahasa Jawa nih guys. Saya enggak tahu. Oh, okay. Yo. Yo. Nah, ayo jalu. Bisa kan tidak? Ah, pasti nabrak kau. Jalu bingung. Jalu bingung, guys. Bisa kan tidak? Ah, ayo jalu. Gas. Halo, gas ya, iring gas. Ya, bisa, ayo. Ya, belok kiri, ya, belok kanan. Iya, ya, ya. Ah, nabrak ya. Tar. Iya, iya, jalu tambah bingung. Kalah. Sudah nabrak ganti. Eh jalu kepala batu wis angel, angel temenan tuturanmu. Wis angel. Oke guys, Bapak-bapak ini biar angkat kayu dulu, saya mau nyopir dulu. Oke guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Ini anak-anak bantu nata kayu, guys. Jadi seperti yang saya bilang kemarin-kemarin, kita anak-anak kita biasakan dia membantu, baru nanti dia dapat makan, baru dia bekerja, dia baru dapat uang. Jadi seperti itu. Ini ada Jalu, ada Ekison, ada Pilison, ada Pilius, ada Mugi. Yominson, Yominson, Ekison, kok bisa belah kayu kan tidak? Eh anak-anak mikir, kan jangan di depan. Jalu, Mok. Itu kapak itu lepas nancap di kepalamu nanti bagaimana? Ini kayunya keras sekali guys. Jalu, Mok, jangan di situ. Kita kasih tahu anak-anak karena di depan orang lagi belah kayu, kalau besinya lepas bagaimana nanti? Ya, mereka semangat untuk nata kayu ini. Walaupun semangat, tapi kalau kapaknya lepas, bahaya juga. Mama, bagaimana? Kopi gula? Kopi gula saja ya? Kalau di kios sudah tidak ada pinang, baru kan masyarakat juga tidak ada yang beli toh. Ayo kita ke sana yuk, kawan belikan. Kemarin Mama sudah janji beli toh. Ayo. Oke guys, ini saya kemarin sudah janji sama Mama Remy karena kemarin kan bongkar rumah itu, bangunan itu, baru tidak ada gula kopi. Mari Mama, Mok. Bang Yudi. Kopi harga 10. 3. Terus gula harga 31. Anggur kupu 4. Pinang harga 50. Eh mas, sehat. Itu ada orang Solo guys, tapi sudah lama di Papua ini. Ini sama abang saya, Bang Yudi. Gula, kopi, pinang, anggur kupu Mama ya.
Yes, ini karena Mama Remi mau bikin dapur lagi di belakang. Kemarin udah kita bantu pindahan kayu, sekarang kita belikan itu. Permisi. Oke guys, ini udah. Ini Mama, gula, kopi, pindang sama anggur kupu ya. Salam buat Bapak Remi ya. Yo. Wah. Wah, 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 wah. Wah, wah. Mandi biar bersih toh. Ubi dimakan tikus Mama. Ayo, baru kasih sih. Iyo tidak makan, baru tikus yang makan. Iyo. Iyo harus ada kucing. Di kios toh. Beli gula-gula ya. Wah. Tuh guys. Mama Remi beli gula kopi langsung turun ke bawah buat dapur di bawah. Anak main saya udah jadi. Ini kita mau lihat rumahnya Pak Modot. Nano. Gula. Gimana Kak Modot? Gula saja. Ayo. Iyo. Ayo, teman-teman belikan yuk. Gula saja toh. Ada lagi kopi kah? Kopi gula kiai. Iya, ke kios atas tempatnya Bang Yudi. Ya makan nasi kiai ini, makan air kiai gula. Ya sudah kita beli dulu toh. Ini Kak Moro lagi buat rumah guys. Dari kemarin belum berhenti dan sekarang mau masak air tapi gula tidak ada. Kita beli dulu. Baru kapan jadi? Rumah. Hari Senin. Senin sudah jadi? Senin nanti hari. Oh, tunggu Seng datang dulu toh? Iya, itu Pak. Oh iya. Oke. Bang Yudi tambah gula lagi, Bang. Gula harga berapa? Iya, gula. Harga 30. Harga. Ada. Budi. Kakak buru marah-marah. Itu ada Bapak kirim balok juga bisa. Baru gula kak. Ya masyarakat banyak nih. Yo. Gula harga 30 Bang. Ya satu. Baru apa lagi Kak Moro? Ya masyarakat banyak nih. Baru apa lagi? Kopi. Kopi Bang. Kopi berapa? Yo, harga 20. Yo. Yaudah Bang, genapi jadi 100 Bang. Genapi jadi 100 yo. Ah, tambah gula tambah kopi. Iyo. Ah, mama-mama biasa minum juga kah? Iyo, itu yang bau tayo, yang makan di situ. Iyo. Alah. Yang banyak ini orang punya. Yang bakal. Iyalah. Ini panglima perang tuh harus banyak yang bantu. Panglima perang tuh harus kasih makan. Ini bagaimana malah nyuruh orang bantu ini? Yang punya rumah malah tidak bantu. Ini ya Yundi apa yang di sini yang saya akan bikin nanai ini. Iya. Oke guys, ini Kakak Muro sudah beli gula sama kopi untuk masyarakat yang pekerja bangun bone Kakak Moro. Saya juga mau lihat ke sana, guys. Bonenya udah. Yang kayu depan harus bela itu. Yo. Yo. Itu yang kasih tahu. Oh yo, nanti kasih tahu Revi ya. Yo, itu dalam gali lagi kah? Tidak. Oh, baru gali saja buat tajam papan itu. Sudah ada talinya kah? Eh Mama, selamat siang. Ah siang ini. Jam 2 toh. Ini saya mau lihat guys. Jadi pas rumah Kakak Moro tuh di samping pasar. Eh selamat sore Bapak.
Kaunak, wah nih guys, kita bisa lihat rumahnya Bapak Moro sudah mau jadi. Jadi ditancap. Banyak sekali yang bantu Kak Moro. Jadi ini papan ini ditancap semua guys, mutar. Itu di tengah itu ada kayu, baru diikat ujungnya itu buat ngukur. Jadi bunyi itu satu lingkaran full. Hei kakak musib, ini ada anggota bantu juga nih, bagaimana ini? Kakak musib, ada kakak supir juga. Tertua di tinggi nambut nih kakak supir nih. Oh masih muda. Ini banyak sekali masyarakat yang bantu di sini guys, karena Bapak Moro ini sebagai panglima perang ya, semoga calonnya ke depan jadi kepala kampung. Setelah kepala kampung jadi kadistrik. Amin, amin, amin. Karena memang orangnya loyal dengan masyarakat ini. Siapa yang butuh dibantu. Dia pun kalau makan bersama itu pasti belakangan. Jadi mengutamakan teman-temannya dulu, baru dia dulu baru makan. Nah ini honenya kakak Moro. Cara buat honen seperti ini. Yuk kita turun di sana guys. Mama masak ini, Mama Moro. Selamat sore. Baru mau masak apa Mama? Masak kopi. Enak apa ini? Ini ubi kah? Boleh saya ikut makan? Iya toh. Singkong ini enak apa ya? Ubi guys. Enak sekali, alah. Enak Mama. Iya. Ubinya enak, guys. Jadi terasa asin, terasa manis. Iyo, baru dibawa ke Jawa boleh. Baru dijual toh. Baru mau hujan lagi, Mama. Senin sudah jadi. Oh, nih. Honai Senin sudah jadi katanya kakak Moro. Iya. Mantap kakak. Enak sekali, mantap. Nih, kita lihat dari samping sini. Honai udah mau jadi, setengah jadi. Papan udah ditancap setengah. Kak Moro di sini, jadi Kak Moro mengawasi masyarakatnya bekerja, buat kopi kah, masak kah. Enak sekali. Kita pakai daun ubi, sama ubinya direbus bersamaan, dikasih garam. Ush, enak. Baru kali ini saya makan di sini. Hei kakak, ngapain di pojok sini? Aduh. Yeah. Nano, tabu. Ah, saya tidak bawa tabu, bro. Saya juga tidak ada rokok. Ah, rokok mana itu? Ah, belum dapat. Nanti saya ambil toh. Baru nih, berapa lama lagi, kak? Ya nanti kita beli anggur kupu toh. Masih lama kah? Harusnya dua hari kah? Dua hari? Dua hari kan saya. Tapi sayangnya belum datang toh. Jadi sengnya belum datang guys, nunggu sengnya dulu. Tapi nanti papanya diberikan dulu. Baru yang tiang-tiang itu buat apa kakak? Ini dalam itu ini tidak sayu, tidak kayu pelar sana tuh. Itu kayu-kayu itu. Hari ini itu tutup duluan. Tutup duluan? Pakai apa? Pakai kayu ini lagi tuh. Oh. Di dalam itu. Pakai seng. Seng. Ya. Baru diikat juga nanti. Kedua kayu. Oh,
Berarti ini papan, ini ditancap dulu toh, baru dikasih kayu itu lagi. Jadi gitu guys, jadi hune itu tidak boleh asal buat juga toh. Jadi ada ukurannya hune itu. Jadi di tengah itu buat ukuran, ditancap, baru diikat kayu, dikasih putar. Ya ya kakak, saya baru tahu soalnya di sini buat hune itu baru dekat pos ini. Kita lihat sama-sama. Istirahat dulu, kasih tahu kakak, jangan jangan terlalu capek toh. Istirahat, makan dulu sama-sama. Nah, iyo nanti paman belikan, ke pos aja nanti minta paman. Hey Remy, hey Jalu, alah, memang ini kepala batu nih. Alah, nih lihat nih Jalu guys, Jalu nih, Jalu kayak gini sama saya. Aduh. Jalur ini kayak gini selama saya. Kenapa gini? Rambut. Ini rumah karmu. Rambut kuning. Iya. Bapak dari mana? Dari mana? Kayu di kilo. Oh dari mana tadi? Dari pasar. Iya. Dari pasar baru. Kayu di kilo. Saya kayak gini. Ya, acak-acak rambut saya. Bye. Hai. Dari pasar baru. Baru? Anak saya Pak Pukul. Siapa? Hai, ini boleh gue. Ya, ini kan aku numpang dia. Kok pukul batu? Iya. Ah, kenapa kok pukul batu? Ada ya, jangan gitu. Ada karet kah tidak? Karet. Yo, itu paman-paman minta karet. Paman minta karet satu. Itu Remy ada punya satu. Aku mau bayar. Ya, udara. Oh, mau buat apa? Dapat paman. Tuh pakai karet tuh, pakai karetnya RM itu. Nah, ini guys. Oh, Jalu. Jalu juga sama saya kayak gini. Ini buat paman saya dia acak-acak. Ayo, bisa kan tidak? Tidak? Bisa kan tidak? Nih. Ini buat. Tapi nih, kan saya. Ini. Ah, tidak, itu langsung ikat. Jangan, jangan diputus. Dua dia lo. Bisa kan tidak aja lo? Milik lo ini. Bisa. Ah, cara admin lab lo. Jadi Jalu dekat sekali sama saya. Kemana-mana saya kemana ikut Jalu. Kalau saya ke pasar dia datang pasti main sama saya. Iya Jalu. Hah? Jatuh itu nanti. Iya Jalu. Empat dua. Dua hebat. Ini komando punya. Oke guys, itu tadi saya main sama Jalu. Sampai naik-naik ke kepala saya. Itu Jalu, saking dekatnya dengan saya. Oke guys. Kakak, kita kesana dulu. Nanti kalau butuh rokok, bilang paman ya. Ayo. Yo, wah, wah. Apa? Ini kakak muker tidak bantu nih bagaimana? Ah. Iya, duduk-duduk ini bagaimana ini? Makan-makan pinang nih bagaimana ini? Ini kakak mukanya suruh ke Sinak sana saja, tidak usah pulang ke Tinggi Dabut. Katanya di Sinak itu mahal-mahal kakak. Iya, tidak pernah makan ubi. Di sana makan daun agup terus. Kakak mukor di sini ikut bantu juga guys. Jadi kakak, paman sana dulu ya, kakak mukor. Mari kakak. Sana dulu. Nano. Ini kok ada anggota di sini? Eh, siapa ini? Kakak Musib ternyata. Ini ada anggota bantu-bantu buat rumahnya Kakak Muru ini bagaimana guys? Aduh, Kakak Mukor ini baru bantu-bantu ini kah? Yo, sampai selesai. Mantap, anggota itu emang gitu, selamat dulu. Anggota. Ngakunya anggota guys, ini guys, kepala udah gundul. Hormatnya gimana? Siap gerak, hormat gerak. Namanya Kakak Musib ini guys, orangnya baik juga ini dengan kita. Sering bantu-bantu kita. Oke Kakak Musib, paman duluan ya. Yo yo. Wah, wah, wah. Ah, Sera. Tabu. Tidak boleh. Ayo, ah, bagaimana ini Sera ini? Masak air mama. Ya sudah, paman duluan dulu mama ya. Nah ini penyakit ini.
Kok bibir penuh kapur nih, bagaimana mau gile? Makan pinang tapi kapur di bibir semua ini bagaimana? Wah! Oke, paman sana dulu ya. Wah, 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 wah. Oke guys, kita aja guys. Mama, itulah saya kedekatan dengan masyarakat saya. Kalau udah ngobrol lama, lupa waktu. Ngobrol dekat dengan masyarakat, saling berbagi. Apabila ada, kita kasihkan. Oke guys, itu aja guys. Tetap stay tune di channel saya, Rian Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kina unak. Wah, wah, wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Papua, Indonesia. NKRI harga mati.